ada. Gue udah mau nyampe. Deh Jakarta Tangerang deh feeling gue. Kita nyasar ini di Pondok Pucung. Pondok Pucung. Sekarang kita di udah nyampe di Museum Mandiri. Akhirnya kita parkir di sini karena parkirannya gak ada susah. Kalau parkir harus kita di De Rivière. Kita di ada hotel. Kita harus parkir namanya di hotelnya De Rivière. Kita baca-baca Rivière di Google ya, tapi ternyata enggak memungkinkan untuk muter ke sana. Karena di sini macetnya ancua sih. Catch abis. Terus ternyata tutupnya jam 3 dan sekarang udah jam setengah 2. Jadi kita harus buru-buru, oke? Okay? Makan. Dewasa. Utang 1.000 sama gue. Ya udah. Makasih. Cukup 5.000 saja. Jadi mungkin apa? Sini ya. Padang. Surat saham pabrik gula harganya 40 juta. Kita beli. Gimana Prit kesan-pesannya jalan-jalan di Jakarta jam segini? Gimana kalau kita selesaiin dulu? Gue masih high hopes nih. Jadi gue masih gak mau mikir apa-apa dulu. Tapi tadi Bank Mandiri bagus loh musimnya. Tapi informatif sih. Tapi enggak. Bener kata lo, gak convenient. Iya. Karena buat panas terus. Dan bayar. Mana keluar cuy? Stupid. Tapi seneng juga ya ngeliat di museum ternyata banyak juga yang datang. Oh ini kayak menarik sih. Kayaknya banyak. Ada noni-noni. Mukanya Sunda pisan, eh. Hai. Oh ini pejuang sih. Lumayan. Monggo lah, Pak Harimas. Harimas, kah? Eh, itu. Nihong. Ampun deh, gue gak tau. Gue baru tahu ternyata di sini ada street performers juga. Kenapa sih? Ngeri gitu. Ngeliatin kita. Enggak, lo pede banget. Apa sih? Takut mau ambil. Banyak informasi yang bisa didapetin sebenarnya. Cuman satu hal, informasi itu nggak akan bisa nyampe ke otak kalau suasana dan
environmentnya nggak enak gitu. Dan menurut gue environmentnya nggak enak, panas. Dua, nggak ada kesenian sama sekali. Maksud gue desainnya jelek. Itu tadi ya gitu, nggak dikemas dengan baik menurut gue. Museum gitu itu kan ini tourist attraction gitu. Gak usah mikirin bule deh. Tapi kayak orang-orang anak-anak mudanya gitu, menurut gua untuk menarik anak-anak yang educated ya, apalagi ya, itu perlu banget sih dibikin itu semenarik mungkin. Sebenarnya sama persis kayak apa yang gua kasih tau tadi ya. Kayak intinya tuh lo ke tourist attraction tuh pingin memanjakan mata lo dan pingin dapetin informasi. Nah menurut gue musim-musim Indonesia tuh harusnya lebih menarik gitu loh, dari segi desain dan dari segi interior gitu kali ya. Apa yang membandingkan dengan musim-musim di Inggris tuh karena arsitekturnya juga bagus dan kayak informasi yang didapat tuh jelas gitu. Orang tuh tahu kayak matanya tuh langsung ke bagian informasi dan itu detail dan desainnya bagus gitu ya sih. Paling sih menurut gue kita harus lebih punya rasa ingin tahu sih sebenarnya terhadap ini. Kita bisa ngajak orang lain gitu, kita bisa kasih informasi ke orang lain kalau di ini tuh informatif banget loh, cuman sayangnya ini gitu. Dan semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang merasa sayang ya. Semakin banyak orang yang bisa, semakin banyak orang yang concern gitu. Harusnya Abang None Jakarta Barat lah yang bisa. Kenapa Jakarta Barat? Gini. Ini kan Jakarta Barat. Oh iya. Orang-orangnya keren-keren. Jago-jago ini. Jadi harusnya hal kayak gini dong bisa lah diperbaikin. Lo di Cafe Batavia pesan apa? Tempe. Wong kito gal.